masyarakat juga merasa tidak puas dengan kinerja polisi, dengan perilaku, gaya hidup, silakan lapor ya Pak. Jadi, saya juga banyak menerima laporan dari Bupati, ya, bahwa ada perilaku aparat aparat keamanan begini-begini, apa yang saya lakukan, langsung saya telepon Kapolri. Ini ada laporan seperti ini, cek di lapangan. Jadi, untuk aparat hukum lain gimana sih? Sama juga. Kalau di kejaksaan ada hal-hal seperti ini, saya juga telepon kejaksaan. Ini laporan lapangan seperti ini. Gitu. Jadi kita itu ingin bahwa apa semuanya terkelola dengan good governance. Nggak ada lagi yang main-main. Jangan sampai presidennya sudah seperti ini, di bawah masih ada yang main-main. Kita tidak ingin itu. Dan arahan presiden kepada polisi-polisi kemarin itu bisa nggak sih dimaknai bahwa itu seharusnya juga diterapkan oleh aparat penegak hukum lain, Pak? Ya. Gimana menurut Pak? Ya, harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Presiden berbicara itu menjadi pedoman kita semuanya. Bukan hanya aparat penegak hukum, semua kementerian itu aparat. Apa itu amanat?